أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Kita bersyukur kepada sikap umat Islam terhadap isu penghinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berterima kasih kepada kerajaan-kerajaan umat Islam yang menunjukkan sikap sebagai mereka orang Islam, khasnya kepada kerajaan Arab Saudi yang menarik kedutaannya dan menyokong pemulauan barang-barang Demak. Walaupun Arab Saudi ni tak buat maulid kerap dan tak buat maulid, dan orang kata dia mungkin tak cintakan Nabi pasal tak buat maulid, yang paling cinta kita lah pasal kita selalu belarak setiap tahun. Tapi ternyata kecintaan yang sebenar itu ialah dengan mengikut Rasul dan mempertahankannya, mempertahankan ajarannya. Dan alhamdulillah orang Islam menyertai pemboikotan barang-barang Denmark yang memberikan kesan yang besar pada ekonominya. Kesan itu dia dapat rasai. Kita kagum apabila umat Islam khususnya di Khalij, Gulf, di Teluk. Negara-negara Teluk ini menunjukkan sikap yang hebat, di mana empunya-empunya pasar raya itu sendiri yang mengeluarkan barangan-barangan keluaran Denmark daripada rak-rak di pasar raya mereka. Mereka sudah tidak fikir lagi untung rugi dalam hal ini. Kedai-kedai farmasi mereka sendiri yang menyenaraikan barang-barang Denmark supaya umat Islam tidak membelinya, dan umat Islam memboikot. Sehingga tuan-tuan tahu, sebahagian syarikat susu beritahu mereka bina kekuatan ekonomi mereka 20 tahun, ia jatuh dalam masa 5 hari di Timur Tengah. Sikap yang bertanggungjawab ini ternyata bahawasanya umat ini masih lagi hidup. Dan alhamdulillah, sehingga syarikat Nestle terpaksa keluar dalam CNN untuk bagi tahu dia bukan dari Denmark. Itulah umat Islam kalau mereka bersatu. Jamaluddin Al-Afghani pernah menyatakan bahawasanya, wahai umat Islam, dia kata kepada umat Islam India, jika kamu itu ditakdirkan menjadi lebah, dengan dengung kamu sahaja nescaya telinga Inggeris menjadi pekak. Tetapi umat yang tidak bersatu selama ini, itu hanya kita menggunakan kuasa tidak ingin membeli. Bagaimana jika kita umat Islam negara pengeluar dan kita menghalang barangan-barangan kita pergi ke negaranya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan saki-baki kebaikan yang banyak kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad الرسول الله